Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Froza Holikas di Atlas Gameplay Indonesia. Ya, kita kali ini main lagi Atlas ya. Thank you banget sebelumnya kalian semua yang sudah subscribe. Sekarang kita sudah sampai 2000 subscriber. Yeay, yeay. Nice. Aku seneng banget kalian semua ya yang subscribe. Itu juga memboost atau menambahkan semangatku untuk bikin video. Nah, dan buat kalian yang sudah komen, waduh belakangan ini parah kalian ya yang komen mantap-mantap. Itu juga di video kemarin. Sebelumnya aku minta maaf ya, di video kemarin aku uploadnya itu sore banget ya karena emang keadaan gak memungkinkan ya. Dan sekarang juga ini agak mepet waktunya sebenarnya. Hari ini bukan di situ, di wajah pak ya. Sebenarnya hari ini tuh aku pengen timing ya, sayangnya waktunya mepet banget jadi mungkin nggak bisa. Jadi sekarang aku ganti aja, kita bakal menfurniturin ini base, oke? Dan juga kalian semua banyak yang kasih nama dan buat kapal galeon ya, itu aku simpen dulu, santai aja. Terus juga banyak yang request namanya warna merah dan putih, juga ada juga yang minta warna hitam dan putih. Oke, ku tampung semua dulu ya. Nanti bakal aku coba-coba warnanya. Jadi secara langsung mungkin di Galaxy Revenge ini aku bakal coba sendiri, aku lihat di belakang layar nanti ku tentuin, oke? Ya udah, sekarang ini kita bakal namain krunya. Nah, sebelum kalian tanya, kemarin kan aku bilang bakal aku armorin sendiri. Nah, ternyata setelah aku lihat lagi, kalau umpama aku armorin itu nanti aku nggak tahu yang mana yang laki sama yang cewek ya. Jadi ini dua cowoknya di sini ya. Itu ada saran dari kalian yang bakal dikasih nama biasa, yaitu adalah Knight. Oke, nggak apa-apa, ini dua ini bakal aku kasih nama Knight, dan yang lainnya ini bakal aku kasih nama berdasarkan dari beberapa dari kalian. Nah, ini kalau kalian nih bakal aku skip-skip karena aku sambil baca komen kalian satu-satu ya. Jangan khawatir, setiap hari tuh aku selalu baca komen kalian satu persatu. Itu selalu aku baca, oke? Yaudah, kita mulai aja dari sini, yaitu adalah kru cewek. Bakal aku kasih nama dari Mohadi Kosti, yaitu adalah Raina. Ada Raina, oke, thank you Mohadi. Next, ini aku kasih nama Raihan Halim. Jadi ada dia mau kasih nama si Jojo sama Jozi. Jadi aku bakal ambil si Jozi. Next, di sini aku kasih nama Mina dari Raka Kusuma ya. Oke, thank you Raka. Yang ini namanya Milea dari si Aisyah Siti. Jadi sisa dua lagi masih. Ya ini sudah ya, Raina, Milea, dan si ini namanya adalah Grace ya, dari si H Channel. Dan yang terakhir bakal aku kasih nama Safira dari Jari ya. Oke, semuanya udah. Bentar, belum. Tinggal ini. Yang ini bakal aku kasih nama Knight seperti yang aku bilang tadi, tapi aku berubah pikiran. Yang sebelah kiri bakal aku kasih nama Phantom. Thank you. Jadi ibaratnya ya, yang kanan ini memang dia pangeran sampai prajurit yang sejati ya, dia suka membela kebenaran. Tapi tidak cukup untuk membela kerajaan ya, kita butuh Phantom ya, itu adalah si bayangan. Jadi dia yang bagian melindungi di belakang layar ya. Jadi ibaratnya ini cahayanya, ini bayangannya. Oke, mantap dah yang kasih nama. Ya sudah, kalau gitu kita armorin dulu ini. Aku bakal armorin dulu, kalian lihat aja setelah ini. We'll be right back.
Ya, bagaimana menurut kalian? Jadi aku sudah tata mereka di masing-masing tempatnya. Jadi ini siapa? Si Mina dia jaga di gerbang yang kanan. Si Safira dia jaga gerbang yang kiri. Terus di gerbang paling depan ini ada si Josie dan si Raina. Mereka jaga di gerbang paling depan ya. Nah, di sini dua, aku tambahin lagi si Melea dan si Grace. Mereka jaga di sini. Jadi ini base sekiranya sudah aman banget. Sekarang saatnya kita mulai kasih furnitur. Oh ya, aku sampai lupa. Ada kalian yang kasih saran itu disuruh kasih shield. Nah, parahnya kalau kalian lihat tuh kagak bisa dikasih shield, dikasih tameng ya. Itu sayang banget, aku nggak tahu gimana, tapi mungkin loh tuh kagak mau juga. Bener sih, aku tambahin lagi weightnya. Oh, mungkin karena weightnya nggak cukup ya. Oke, ternyata gara-gara weightnya doang yang kagak cukup ya. Kalau gitu coba aku kasih weapon. Aku coba sih kasih kayak gini. Dia kagak mau tuh, kagak mau dipakai. Tuh, cuma pose-pose gitu. Bentar aku naikin lagi deh weightnya. Ayo. Tuh masih kagak mau dia. Apa nanti mungkin di equip sendiri ya, kalau kalau dia lagi butuh ya. Bisa. Nice. Tuh dia. Dipakai akhirnya. Oh my god, yaudah aku sulap dulu. Nah loh, akhirnya selesai loh. Jadi di atas ini sengaja aku kasih beda senjatanya. Jadi khusus untuk mereka yang di atas sini beda. Jadi mereka ibaratnya heavy heavy guard gitu. Terus di sini udah aku kasih spear, jadi mereka semua sudah bawa penjaga. Jadi ini sudah benar-benar terlihat seperti knight ya, guard yang menjaga kastil. Yaudah sekarang kita saatnya bikin furnitur. Thank you banget yang udah nyaranin. Tadi juga untung aja ternyata karena berat. Oh iya, satu lagi sebelum kita mulai. Ada yang bilang disuruh bikin flying fox sampai flying fox tuh dari atas itu, terus bikin perantara, terus kita bikin flying fox lagi. Jadi ibaratnya ada terminalnya gitu. Ya udah, santai aja, next time bakal aku coba, oke? Ya udah. Nah, sekarang kita benar-benar mulai deh. Di sini aku bakal bikin ke Thrones dulu. Jadi kita lihat ya, di Thrones ini dia punya PC large thrones sama PC small throne. Jadi kita lihat large sama small. Dan aku masih ingat ada saran juga satu lagi komen dari kalian tuh, bang kasih dua kursinya, jadi sama untuk queen dan king. Nah sekarang kita lihat dulu apakah itu bisa. Bentar-bentar, ini bagaimana nih, bisa nggak nih? Let's go. Oke. Satu seperti itu. Dan yang small nih kita lihat, aduh small nih kelihatannya mungkin terlalu small ya. Tapi tetap aja kita coba pasang. Semoga aja bisa. Kayak bapak sama anaknya jadian. Jadi ini kita pick up aja dah. Kita ganti ke yang large biar cocok. Mana. Thrones, terus large. Oke, kita lihat juga di sini ada high end. Oh iya, ada meja, ada kursi, ada sofa juga. Kita lihat ya di sini. Mungkin kita ambil high end armchair, kita ambil round table. Terus kursinya, mana kursi nih kursi? Oke, ini dia kursinya. Aku bikin 6. Round table lagi. Ya udah aku bikin semua deh ya. Tunggu aja. Nah, gini kan pas ya. Kalau kayak gini dia pas. Coba kita duduk. Oke, mantap juga. Ada space-nya juga aku kasih di belakang sini. Santai aja di situ, nanti aku bakal kasih lampu. Semuanya udah ready. Jadi ini kita kasih di sebelah sini. Kenapa aku kasih space itu adalah karena aku mau kasih lampu di belakangnya kursi pas ya.
Jadi ibaratnya nanti tuh ada aura-aura raja dari belakangnya. Ada hakinya gitu. Aduh. Aduh itu nggak rapi. Aduh. Nggak rapi, Pak. Mana hooknya nomor 3. Ini kita pick up dulu. Mungkin kurang ke sana. Tuh kah sudah rapi kah? Ya, sudahlah. Ya sudah. Di sini juga kita perlu masukin kita situ pokoknya. Ya, oke. Udah lumayan kelihatan. Di sini aku punya beberapa warna ya. Kita bakal coba warna merah dulu di sini untuk melihat apakah bagus nanti auranya dari belakang. Bentar. Ini kita taruh sini. Dan ini kita taruh sini dah. Kita tunggu nanti malam ya. Kalau sudah malam aku bakal balik lagi. Oh iya, sebelum malam ya. Dari kalian tuh kemarin ada yang tanya karpet. Karpet itu nggak ada semua. Maksudnya masih belum ada gitu karpet di sini. Tapi nggak tahu sih ada apa belum sih. Tapi menurutku nggak ada. Jadi ini coba aku cat merah aja sebagai, aduh kurang merah ya. Bentar sih aku coba merah yang lain sih. Kayak bright red nih. Aku coba merahnya. Moga aja merahnya merah mantep. Itu kok malah jadi nggak merah ya. Kalau merah yang ini red coloring nih. Please warna oke, ini lebih cocok. Emang warnanya harus pakai ini ya. Jadi ibaratnya di sini tuh kayak karpet pertanda gitu deh pokoknya. Tangganya juga sekalian ya apa enggak ya? Tangganya ini nggak apa-apa deh, aku merahin juga tangganya. Jadi untuk daerah sini apa perlu aku iniin ya sampai depan sini ya. Jadi dari sini ibaratnya itu karpet gitu. Nah, kayak gitu. Bisa nggak? Oh iya itu kelihatan tuh. Jadi dari sini ke sini. Wah, mantap. Tapi aku pengen warnain gold ininya. Ininya, tangannya ini pengen aku warnain gold tuh. Ntar aku coba. Mulai dari sebelah. Aku nggak tahu nih. Nomor berapa nih? 2 itu kah? Oke. Ternyata bisa. Tuh. Tuh dia tuh. Kasih warna gold tuh. Ini kena nggak? Kagak bisa. Kagak bisa, Pak. Yang ini, Pak. What? Oke, bisa. Oh my god. Ini juga kita kasih warna gold. Jadi di sekitar-sekitar sini dah pokoknya bakal aku kasih semuanya aku cat warnain gold dah. Mantep. Soalnya aku juga nggak pernah ngewarna base ya. Jadi ini adalah pengalaman pertama aku ngewarnain base. Biasanya aku ngewarnain kapal. Oh iya, berhubung kita ngomongin ngewarnain ya, dari kalian ada yang suruh ngewarnain layar kapal. Santai, kapal itu nanti aku nggak bakal ngecat layarnya. Kenapa? Bukan aku cat tapi bakal aku lukis. Jadi nanti pakai lambangnya Frozaholicast di kapal itu, oke? Kalian tunggu aja nanti desainnya. Santai aja, nggak usah khawatir. Belakang sini aku kasih warna gold, bisa nggak sih? Wow, bisa Pak di sini Pak. Tuh. Jadi mungkin bagian-bagian khusus untuk di sininya aku bakal warnain gold nih. Tuh. Khusus untuk di rajanya ya. Oke, itu bisa. Kamu nice. Satu lagi. Oke, tuh kalau kalian lihat aku bakal warna gold. Karena ini sudah malam, jadi tes bakal dimulai. Bagaimana? Kalau kalian lihat, waduh, terlalu terang kah? Terlalu terang ya? Bagaimana ya? Atau warna white gitu? Kita cobain warna white.
Ntar nih. Itu kalau kalau white mungkin dia lebih cocok ya. Coba nih. Warna putih. Ntar dari sini. Wow, bentar tuh kelihatan megah tuh. Jadi begini, iya. Kalau warna merah ya, warna goldnya di sebelah sini tuh nggak kelihatan gitu. Jadi putih ya mungkin ya. Atau karena terlalu terang, jadi aku punya tes. Bentar nih ya, aku gelapin dulu. Aku gelapin dulu, sengaja emang. Jadi aku bakal taruh lampu di sini. Jadi nanti ada warnanya sedikit itu nggak sampai banyak-banyak warnanya. Aku coba kasih warna silver dah. Aduh, malah buka pintu. Nah, itu kan hidup tuh di situ. Kita lihat di sini. Jadi lightnya tuh nggak terlalu gede di sini. Tuh, lightnya nggak terlalu terang. Coba kita kasih warna gold. Mana ya warna gold ya? Di sini warna gold. Tuh buat ngetes doang. Bisa apa enggak? Nah, warna gold nih. Bisa enggak warna gold? Oh. Iya, enggak kelihatan kan tuh perbedaan warna putih dan goldnya. Jadi adalah warna silver atau warna putih adalah warna yang paling cocok buat ngewarnain lampu di sini. Ini malah kelihatan kayak kuning ya daripada gold ya. Dan kita hidupin lampunya di sini. Open. Mantap dah nih terangnya nih. Oke, jadi aku bakal ngelanjutin furniturnya ya. Mungkin kalau kalau cat yang lain kalian nggak usah khawatir dulu. Base-nya nanti bakal aku cat di episode kastil ya. Kalau ini kan episode furnitur nih masih nih. Jadi sabar aja. Ini hanya sebagian kecil. Tapi kalau kalian lihat itu perpaduan warna merah dan gold itu, waduh, mewah banget buat kerajaan, memang memang pas ya. Jadi ini bisa ditaruh di antara queen dan king. Tuh. Queen dan king, jadi kita taruh di sini. Bisa dicat nggak ya ini ya? Kita lihat. Ntar. Kagak bisa dicat nih. Kagak bisa dicat. Karena masih kayak gini, coba aku aja kasih di sini. Ini kan kamar nih. Jadi di setiap kamar ini aku bakal kasih bed. Mana bednya? Ini ada single bed. Begini, begini. Nah, ini dong baru pas. Jadi dan aku bakal kasih dia meja di sini. Jadi kita bakal kasih furnitur di sebelah situ. Kita kasih kursi satu biji. Agak dimiringkan, nambah estetik. Terus dia perlu dresser juga, bookshelf. Dia perlu bookshelf. Tuh, itu pas tuh dah seharusnya tuh. Jadi di sini aku bakal kasih kayak meja-meja pertemuan gitu. Bentar, bentar. Aku harus lurusin. Nah. Ini juga harus lurus. Gimana? Gimana? Ah, sudah lumayan lurus. Jadi kayak itu loh. Habis-habis ngomong sama raja, terus disetujui sama raja permasalahannya, kita konsultasi ke sini. Jadi di sini nanti bakal ada kru atau orang yang ngatasin gitu, kayak pajak lah apalah begitulah pokoknya. Seperti ini. Nice. Tuh, beautiful loh. Sebenarnya di sini aku pengen kasih bednya juga. Tuh. Ntar. Satu di sini. Jadi ini adalah tempat rahasia lah ibaratnya lah. Atau tempat istirahat juga. Di sini mejanya buat mereka istirahat. Dan ini juga perlu. Nah. Nice, nice. Oke. Ini mungkin
udah sampai sini aja dulu. Ini ibaratnya furnitur awalan lah. Kalau kalian punya ide lagi, mungkin di sini ada apa gitu. Dan di sebelah sini kalau kalian ingin isi juga, kalian bilang aja di komen. Ya udah, sudah selesai. Sampai sini aja. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah support. Next time kita bakal coba taming. Dan bye-bye.